Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar beberapa waktu lalu sukses menuai berbagai komentar dari para netizen Indonesia. Tak selalu dihujani komentar positif imbas pernikahannya dengan Rizky Billar. Komentar negatif juga terus membanjiri kolom komentar milik Lesti Kejora. Serbuan pertanyaan dari para netizen terkait alasan Rizky Billar menikahi Lesti Kejora juga tak luput ditanyakan para netizen. Banyak yang merasa heran mengapa akhirnya Rizky Billar memilih untuk meminang Lesti Kejora yang kini sedang berbadan dua untuk menjadi istrinya. Salah satu influencer yang ikut berkomentar soal keduanya adalah pesinetron Revy Mariska dan Lina Mukherjee. Lewat akun TikTok Lina Mukherjee, Lina mulanya memberikan pertanyaan pada Revy Mariska terkait pernikahan Lesti Kejora dan Rizky. Kemudian Lina Mukherjee bertanya kepada apakah Lesti Kejora termasuk golongan artis yang cantik atau tidak. Apalagi kini banyak yang mengagung-agungkan kecantikan dari Lesti Kejora karena berhasil menjadi istri dari Rizky Billar itu. Di luar dugaan, Revy Mariska memberikan jawaban yang sukses membuat Lina Mukherjee terdiam. Revy Mariska blablakan menyebut Lesti Kejora tidak cantik dan cenderung memiliki muka yang boros padahal umurnya masih tergolong muda. Revy Mariska pun lantas membandingkan wajah Lesti Kejora dengan wajah dirinya yang sudah menginjak umur 30 tahun. Berkat ucapannya, unggahan ini pun menuai banyak hujatan dari masyarakat Indonesia, terutama penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Banyak yang kecewa dengan ucapan Revy. Para penggemar Lesnar yang sakit hati pun lantas langsung menyerbu akun Instagram Revy Mariska. Saking ganasnya, Revy Mariska sampai menutup kolom komentarnya agar tak bisa dikomentari oleh fan Lesnar yang terbakar amarah. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.